Pasal SPRM kan baru-baru ni mendedahkan ada salah laku laporan tapi diabaikan oleh agensi. Ah ya, diabaikan oleh ketua jabatan. So mungkin dia nak komen lah. Nak tambah baik tata cara. JPA sebenarnya dia one and the JPA. Terima kasih. Yang kes-kes salah laku tu. Ah, JPA. Ya. Sebenarnya bawah JPA. Apa dia kata? PA395. Yang kes dia yang diangkat oleh KPSPRM yang ada jabatan agensi. Sebenarnya JPA dalam tindakan. Betul lah, ada beberapa kes tu yang telah dia, yang mungkin dalam proses untuk menyiasat. Jadi saya jangkakan JPA, in fact dia ada satu jawatan kuasa khas kan di JPA untuk melihat laporan-laporan tersebut lah. Dan saya rasa mungkin apa yang dibangkitkan oleh KPSM tu kes-kes yang kumulatif yang menyebabkan kes jadi banyak lah. Dan saya jangkakan ketua-ketua jabatan dalam proses untuk mengambil tindakan. In fact, beberapa laporan SPRM, mana-mana yang kes yang memerlukan tindakan kognitif, sebagainya kita dah ambil tindakan. Cuma kalau kes-kes yang melibatkan isu-isu salah, tak salah laku yang melibatkan, apa dia kata, kesalahan jenayah rasuah tu akan diambil tindakan sendiri oleh SPRM lah dan juga mahkamah. InsyaAllah. Ada tentu masuk untuk ketua jabatan tu ambil pada kenyataan dikeluarkan oleh KPSPRM, kita akan beri timeline lah. In fact, beberapa respon yang telah diberikan oleh kementerian macam Menteri MOT ada mengambil langkah segera untuk berbincang dengan KPSPRM mengenai laporan tersebut lah. Saya rasa dah ada tindakan. Nanti saya minta JPA bagi penjelasan lanjut lah. Itu dia bawah, direct dia bawah JPA. Kan?